proses penggantian baterai PLC oleh elek yang sudah experience. Kita putar ya, pelan-pelan. Terus on fire sampai 1000 derajat. Hit. Warning. Omron, maksudnya Omron ya. Sparta Omron. Sparta, ini buat Omron. Sparta, maksudnya Sparta. Apa? Oke, ini cara-caranya tidak perlu dimatikan dulu, langsung saja. Karena masih di dalam power ini. Ya, masih powernya kan. Ini pokoknya penggantian setiap 2 tahun untuk menjaga program tetap aktif. Pelan-pelan, bukannya hati-hati. Ada soketnya, tinggal congkel. Ya. Aduh. Baru PLC yang baru dengan baterai yang baru ini udah expire karena lampu udah berkedip merah. Ini kalau bagus lampunya berwarna hijau, kalau sudah kurang bagus dia kedap kedip merah, dan kalau udah jelek warna merah. Ini PLC nya merek LS Programmen Logic Control. Oke, pemasangan selesai dan kasih warning 2 tahun ya. Dikasih remap. Apa? Remap dari sekarang 2 tahun ke depan. Berarti tahun 2019 2021. Ini untuk menentukan kita nanti penggantian kembali. Ini sangat penting ya, karena elektronik penggunaan PLC sangat riskan ya pemrograman. Kita ada pemilik. Kita pantau-pantau CB yang lain. Oke, demikianlah pemasangan baterai PLC. Terima kasih.